Selamat pagi, Assalamualaikum, salam Lintara. Hari ini kita lanjutkan sesi kedua. Selamat pagi Mas Gilang, Mbak Endah, pagi-pagi. Mbak Rita. Pagi. Bung Ivan, masih semangat ya? Hari kedua semakin semangat. Pak Singgis. Semangat. Selamat datang. Semangat itu luar biasa. Oke. Okay. Ya, untuk sesi kedua ini, 29 September 2022 kita akan menilai ada 8 ya. Ada 8 kelompok yang akan kita awali dari teman-teman Jakarta, Daman Hakam Ensemble. Silakan. Thank you.
Silakan, Mas Gilang. Saya mau menanyakan, kamu udah pernah dengar kayak gini nggak? Udah pernah ya? Iya. Nah, ini baru aja nih. Tapi saya seperti udah pernah mendengar seperti ini gitu, musik-musik seperti ini. Jadi ada kemungkinan agak banyak gitu ya, yang mirip-mirip seperti mirip, ini. Mirip ya, oke. Mirip-mirip seperti ini. Terus kalau berdasarkan bermain musik, hati-hati dengan harmonisasi gitu. Oke. Tadi ada banyak-banyak yang gak fals-fals gitu. Hati-hati sama harmonisasi. Saya juga tahu arahnya kemana ini, kelompok ini. Jadi buat saya sedang menunggu sesuatu hal yang baru gitu. Hmm. Kelompok ini kalau untuk saya belum memberikan surprise gitu. Ini mereka mungkin melihat sebuah kelompok yang sudah jadi juga dan mereka mengupayakan untuk lebih mengikuti gitu, kalau menurut saya seperti itu. Karena makanya tadi saya bertanya, pernah dengar grup-grup seperti ini enggak? Ada beberapa memang. Jadi kurang memberikan ya apa dari sudut apa inovatif mungkin ya kalau dari itunya. Oh, bagus sih cara bermainnya udah mulai bagus gitu. Itu aja dari saya. Silahkan. Makasih. Monggo. Ada yang mau nambahkan? Marita? Usaha memasukkan beberapa elemen tradisi dari apa ya, tempat yang berbeda, ada Kalimantan, ada Taganing, Toba, ada akordeon Melayu. Itu sebenarnya sudah baik ya, tapi mungkin balancing lagi balancing ketika mereka menghadirkan semua. Saya suka ketika mereka dari segi vokal juga sudah memasukkan elemen-elemen apa ya, Kalimantan atau ululation yang seperti itu ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi balancenya kurang dari misalnya tadi kalau Mas Gilang bilang udah pernah dengar nggak gitu sama Mbak Endah ya, mungkin karena ketika mereka menggarap pentatonik itu ke Bali ya, dang 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 ding ya, kenapa selalu ke situ gitu ya, itu agak-agak sesuatu yang cukup sering sudah dilakukan. Tapi lagi-lagi ini contoh dari anak muda pop yang berusaha memasukkan elemen-elemen tradisi yang juga bisa kita harapkan masuk ke industri. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Bung Ivan. Oke, sedikit aja. Boleh. Jadi ini pernah kita mentoring kan malam itu. Betul, tapi ya, vokalisnya lagi ke Bangkok, nyanyi di Bangkok, ya, di Thailand ya. Jadi mereka belum mengirim rekaman yang jadi secara umum memang sangat generik gitu ya. Tapi ada elemen of surprise yang sangat halus, jadi ada tiba-tiba mereka lompat ke nuansa Batak tadi ya. Tapi bangunan lagu melodinya memang sangat pop. Kemudian ada upaya tadi seperti yang itu tadi apa, pentatoniknya Bali gitu ya. Padahal kalau mereka pakai nama Mahakam sebenarnya bisa berangkat dari kayak lagu Leleng yang biasanya kasus begitu Mahakam gitu kan. Meski mereka perkuat di situ, baik dalam roh lagunya juga, karena pakai nama Mahakam ini kan, tiba-tiba lagunya rada pop gitu aja bro. Oke, okay. Pak Singgi boleh? Gini, depan itu menarik ya, sapek dengan begitu tuh bagus sih, lega gitu deh. Terus ya saya ya catat sedikit aja. Terus ada idiom Melayu ya, dung dung tak tak dudung dung ding, tapi dimainkan Taganding. Oh berarti ini memainkan rebana dengan Taganding, berarti dia sudah menafsirkan itu kolaborasinya. Tapi ya memang gitu juga, kalau inovasi lebih lanjut itu juga sesuatu yang tidak gampang ya untuk mencarinya. Demikian Mas Toro. Yeah, yeah. Ada tambahan Mbak Endah? Kayaknya semua udah diwakili deh. Oke. Okay. Saya rasa cukup. Ya. Oke, okay, kita dari Mahakam ke Pancasura.
Yes, silakan. Tetangganya Mas Gilang bukan sih? Aku dulu ya. Boleh. Karena enggak lama. Ini saya sangat suka tahu. Ini macam tahu isi yang enak gitu. Jadi saya tidak pertanyakan lagi dia punya komposisi togenya, rasa pedasnya. This is nice, this is nice. Keren. Oke. Terima kasih. Mbak Indah, monggo. Iya, ini penyajian yang keren, yang menarik. Tapi cuman aku ada catatan sedikit di awal vokal masuk. Itu kayaknya dia out of tune, tapi terobati dengan di belakang-belakang. Apalagi berarti itu tadi mungkin tidak kesiapan aja di depan. Karena di belakang-belakang bagus. Dan ketika ada perpaduan kawih Sundanya di tengah-tengah, itu menambah ini menjadi sajian yang menarik. Kalau lainnya sih elok. Elok. Mas Gilang, silakan. Ya dari chord changes-nya lumayan nekat mereka. Wow. Di luar ekspektasi saya gitu. Tapi enggak apa-apa. Tadi saya memikir-mikir, oh bisa ya gitu ya. Terus dari mungkin kalau dari saya tahu mereka kan ini kalau dari di musik istilah musik contemporary jazz atau apa ini kan lebih ke fusion mungkin ya. Fusion mungkin ada kalau secara teknik mungkin mereka PR-nya lagi untuk supaya lebih akurat lagi mainnya. Untuk lebih bisa terdengar enggak ada salah-salahnya. Tadi saya soalnya mendengarnya ada tempo agak turun naik. Kalau menurut saya kalau di part yang musik seperti ini harus temponya harus betul-betul tight ya, solid menurut saya. Tapi sesuatu hal yang baru buat saya. Yeah. Saya pun wow, surprise gitu. Keberanian komposisi mereka gitu. Memberanikan diri masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Tapi saya tahu mereka terinfluensinya cukup banyak gitu dari dari musik-musik Latin, dari musik-musik jazz, harmonisasinya gitu. Ya cukup inovasi sih. Cuma ada pembendahan-pembendahan itu untuk supaya ada hal-hal yang tidak lazim gitu dalam sebuah komposisi. Coba aja dibenahin lagi sedikit mungkin bisa lebih mulus lagi. Makasih Mas Gilang. Pak Singgi. Ya saya yang kagum itu vokalisnya itu suatu saat menyanyikan diatonis scale tiba-tiba selendro Sunda ya. Wah, ini yang dapat itu tuh di Indonesia tuh setahu saya sedikit Bu Aljina, Mbak Enda, Mbak Suruti itu terulami ya Mbak sih. Ya itu poin anu ya, poin besar buat saya. Ya, semua pemainnya memang terampil, semuanya sudah solid dan apa ya ada unison atonal yang masuk saya senang itu nada ada itu saya menunggu ini iya. Tapi ini satu yang kurang apa yang lepas itu biolanya kadang-kadang tak lihat videonya ribet tapi suaranya enggak ribet ya silent ya mungkin itu demikian Mas ya. Ada yang tambahan cukup sedikit aja. Okay. Ya menarik yang seperti Mas Gilang bilang itu fusion ya. Mungkin fusion jazz atau apa. Jadi mereka menempatkan Sunda itu di antara itu. Jadi ganti-gantinya tiba-tiba. Awalnya saya merasa bahwa ini kok tiba-tiba banget gitu lari. Tapi memang ternyata konsepnya seperti itu. Memang mereka ganti lagi ya. Seperti itu ya. Cool, terima kasih. Ya. Oke. Dari Sumedang kita ke Padang, ada teman-teman Pandeka Puni. Silakan. Thank you.
Mbak Indah, Mbak Rita. Iya, kalau bagi saya ini mereka terlalu banyak ganti-ganti. Ya belum ada yang kita ingat pindah lagi gitu. Padahal yang pindahnya pun kembali kepada yang tadi juga gitu. Ya gitu kan, terus ada lagi. Itu sih, jadi kesannya juga tidak ada individu yang terlalu menonjol. Dari segi apakah virtuositasnya, kemampuan satu alat. Jadi lebih kepada kelihatannya si man base ini yang bikin aransemen ini semua. Lebih kepada fokusnya ganti-ganti pola ritme. Itu yang saya lihat, vokalnya juga kurang kuat. Jadi diperlakukan sebagai alat musik kalau saya lihat. Dan mungkin setting pentasnya, karena lagunya kayak asik gitu tapi dimainkan dengan duduk begitu berdua. Kayak nggak bisa lepas gitu ya kalau menurut saya sih. Ya, Mbak Indah. Ya, menambahkan Mbak Rita, jadi kayak semua musisi ini kayak main sendiri-sendiri, kayak kurang ngeblend. Dan yang kelihatan banget itu satu mic buat dua vokal itu. Itu yang vokal perempuan dan laki-laki satu mic terus dipegangi ya itu ya. Jadi kayak bener gak itu? Aku dari sini soalnya kelihatannya iya, gitu. Iya, ya kan bener kan? Jadi kan vokalnya kadang menderita. Kadang yang perempuan lebih kuat, yang laki-lakinya enggak. Terus kadang kerasnya ini dan kayak ragu-ragu, kayak takut salah gitu loh vokalnya. Apa belum siap gitu. Ya gitu. Oke. Mas Gilang, silakan. Kalau komposisi jadi gak ada benang merahnya. Benang merah? Oke. Iya, iya. Dari depan sampai belakang. Jadi saya ini habisnya kapan nih? Habisnya kapan nih? Habis ini kemana? Kemana dia mau kemana lagi gitu? Ya betul apa yang dikatakan Mbak Rita tadi, penggal. Ini bagaikan kayak ada berapa grup tampil gitu ya? Hampir kayak gitu sih. Kalau di cut bisa gitu. Ini grup lain lagi. Ini ada grup lain lagi kayak gitu. Iya yeah, iya. Yeah. Saya mendengarnya. Itu aja. Ya, terima kasih Mas Gilang. Setelah Pandika kita ke Banyuwangi ngedeling. Monggo. Yeah.
Musisi itu sudah profesional tuh, itu ada imbalan-imbalan yang apa ya, menyatu ya, okay. Misalnya apa, nggak tahu tuh, seperti ya instrumen 1-2 itu yang imbalan itu presisinya bagus sekali ya, matching bagus ya, di telinga itu enak itu, nah itu juga yeah. Unsur itu, cuma saya nggak tahu ya, tadi tuh dari dulu ya, ini kayaknya udah dirubah ya. Ini videonya, tapi dari dulu tuh yang instrumen gesek itu kok ini out of apa, tapi tidak terlalu parah karena apa? Kedukungannya bagus. Okay. Seperti sebenarnya vokal itu kadang sebenarnya agak out of tune sedikit, tapi karena rasering bagus, tone quality ya. Bagus, terus artikulasi, jadi enggak dimaklumi. Ya itu dan sekarang. Ini, betul. Ya ini akan kalau musik etnis kayak gini itu membanggakan kita ya Indonesia. Thank you Mas Toro. Jee. Monggo, Mbak Indah. Iya, saya menambahkan sedikit. Ini dari Banyuwangi ya. Banyuwangi. Dari Banyuwangi, tapi gesekan biolanya dia lari dari gesekan ala-ala Banyuwangi, itu sebuah inovasi. Menarik. Dan para vokal-vokalnya juga begitu. Biasanya teknik-teknik menyanyi ala Banyuwangian tuh kayak nyablang gitu. Cuman ini menggunakan teknik modern dan juga ada sindenan Jawa, malahan tadi ada yo mas kayak gitu-gitu. Nah itu juga inovasi yang patut diapresiasi karena mereka lari dari Banyuwanginya gitu. Mungkin itu yang membuat ini tambah menarik. Ya, Bung Ivan. Ini memang tongkrongannya itu world music banget ya. Lihat dia punya tone warnanya, videonya, kemudian look dari mereka gitu ya. Tapi kalau biola itu menarik, mengingatkan saya akan biolanya daerah Lamalera ya. Kayak begitu. Nanti saya kasih tunjuk videonya kayak gitu. Okay. Turun setengah-setengah macam fals, macam tidak enak tapi begitu dia punya model ya. Kemudian kalau yang saya beri catatan. Saya hanya melihat universalitas rasanya kurang. Ini masih terlalu Jawa, masih terlalu apa ya Banyuwangi. Yang saya harapkan itu tiba-tiba ada kolaborasi, kejutan kolaborasi dengan alat-alat lain yang membawa kita melempar ke suasana. Mungkin mereka bermainnya inovatif, pasti berangkat dari inovatif apa dari kultur mereka, tapi rasa universalnya menurut saya belum terlalu kentara atau bahkan tidak ada ya. Jadi lebih mengarah kepada satu etnis tertentu saja. Gitu aja dari saya. Mas Gilang? Kalau saya melihat mungkin kalau secara individu dari kelompok ini, cara individunya mungkin bagus-bagus ya mainnya ya. Ini menurut saya sih agak masih masalah dengan masalah komposisi ya. Iya. Jadi ada komposisi yang memang menurut pendengaran saya masih kurang harus ada pembenahan gitu dari komposisi. Tapi secara individu saya yakin mereka mampu untuk mengoreksi sekiranya bisa lebih smooth lagi.
Karena saya melihat dari secara individunya mereka mainkan luar biasa ya. Ya, luar biasa gitu. Mm-hmm. Jadi masalahnya kayaknya menurut saya nih masalah komposisinya. Itu menurut okay. saya. Itu. Mbak Rita, ada yang ditambahkan? Sedikit aja. Ya. Yang di bagian awal mm-hmm. khususnya vokal. Vokal berdua itu mereka sangat diatonis seperti mm-hmm. pop, ada duet gitu ya. Ya. Tapi enggak disupport sama musiknya. Dari segi aransemen. Enggak disupport gitu. Jadi seperti seperti yang hal yang terpisah. Tapi tengah ke belakang baru nyambung. Tapi ya memang tengah ke belakang itu ya Banyuwangi gitu loh. Jadi ketika mereka masukkan unsur-unsur pop yang di depan itu saya kok perlu sesuatu gitu yang ada yang kurang untuk mensupport itu. Itu aja. Oke, terima kasih. Berlanjut ke Sari Sandu Groove. Thank you.
bersama. Silakan, Mbak Rita. Ini lebih ajak ya temponya dari yang kemarin. Mereka rekam ulang berarti ya? Ah. Hanya kalau saya merasa bass-nya atau sama kahunnya terlalu kenceng ya? Malah sasandonya agak terbenam sedikit mungkin ya. Selebihnya saya suka main-main sama ritem, ya dapet lah dia ininya, dinamikanya. Itu aja dari saya. Mas Gilang. Bagus. Bagus. Kan gitu ya. Alhamdulillah. Ada, kalau seandainya saya ada pilihan tidak bagus dan bagus, jadi saya bilang bagus. Kalau hal-hal yang lain, istilahnya layak didengarkan gitu. Dan surprise gitu, lebih rapi mainnya dari yang sebelumnya, terus lebih terdengar. Mungkin ada bait-bait yang sebenarnya nggak perlu gitu. Ya, komposisi lah ya. Kemudian terakhirnya udah langsung aja gitu. Yang lainnya sih oke. Menarik, vokal buat saya, vokalnya standar. Kalau ada sengkok-sengkoknya sih mungkin ada ya, karena vokalnya mungkin relatif biasa aja. Tapi dari musiknya menarik, bagus. Itu aja. Pak Singgi, monggo. Semangat, monggo. Ya, saya kira oke ya. Cuma mungkin aku ada saran nih. Tadi ada bagian unison yang diulang itu sama materinya kan, kok kurang variasi, mungkin perlu variasi lah. Terus enggak tahu ya sejauh mana sebenarnya kan pemainnya itu sudah jadi ya. Artinya itu karena ini festival ya. Juga penting juga menampilkan kerumitan. Nah itu, kalau aku itu aja lah. Sasandu masuk ya, itu etnis yang mewakili. Demian Mas Toro. Yeah. Mas SC. Monggo Mbak Endah. Iya, ini patut diapresiasi dari yang kemarin. Ini jauh lebih bagus. Jauh lebih rapi. Ya memang harapan saya mungkin vokalnya agak lebih diolah ya, tapi agak terlalu datar atau mungkin apa ya, kurang mengeksplor. Jadi kurang tidak, kurang apa Mas? Kurang kamu bukan. Ya tapi ini patut diapresiasi dengan tampilan lebih bagus, soundnya juga lebih keren. Jadi ada termotivasi dengan apa yang sudah kita berikan masukan kemarin gitu. Maturun. Silakan, Bukipan. Oke, ini kebetulan dari provinsi kami ini menarik sekali. Ada beberapa elemen yang saya dengar. Pertama, mereka menggunakan satu ritmis, namanya ritmis dolo-dolo. Ini karena pengaruh Melayu dulu kan, Flores Timur itu banyak orang-orang dari Malaka yang tinggal di sana. Sehingga di daerah itu banyak berbahasa Indonesia mereka, tapi dengan dialek. Tapi iramanya memang kayak na 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 tang dang dang, hanya mereka lebih pelan, teng tek teng tek.
sedangkan 2-3 ya. Iya, sedangkan scale apa namanya rotenya di Sesando nampak tadi awal. Kalau orang main Sesando sebetulnya bukan Sesando yang ditampilkan sekali tadi, Sari Sandu itu. Karena nama asli dari Sesando itu sebenarnya Sari Sandu. Sari Sandu itu ada namanya Sesando, meskipun yang dia mainkan tadi itu namanya Sesando, tapi alat awal namanya itu Sesando. Bentuk pengembangan dari kata Sari Sandu ya. Relatively mereka bermain lebih rapi dari yang kemarin. Ini juga memang bentuk apa ya? Memang dulu-dulu itu kayak rhythm box, dia datar gitu aja, karena memang dipakai untuk orang Flores Timur menari. Tarian dolo-dolo juga namanya, dalam irama dolo-dolo, lagunya biasanya berbahasa Melayu dan tukar pantun gitu. Gitu aja. Oke. Okay. Ya, menarik. Kita selanjutnya Suarantara dari Bandung, silakan. Simbol agung El
Oke. Mas Gilang. Healing ku aing ya. Aing nu boga ya. Singkuring kana boga. Tapi kalau saya aduh hampir bisa bagus banget komposisinya. Hampir tadi saya meremaya menikmati gitu. Aduh ada sayang banget kayak buat saya ada komposisi yang mungkin kalau saya bagian depan tuh ada ya itu nggak usah tuh ada satu bagian langsung terus ke belakangnya ada yang bagian belakang tuh lagi asik-asik des potong harusnya bisa tambah di bagian hampir bagus banget sebetulnya jadi coba kalian almost perfect betul-betul ya? Lebih cermat lagi komposisinya karena hampir perfect gitu. Okay. Untuk pendengar umum untuk musisi bagus halus jik healing. Silakan Mbak Endah. Ya ini saya sebagai pengamat maksudnya menonton gitu aja tuh udah langsung asolole. Menarik, energik, terus apa namanya itu penguasaan dari masing-masing instrumen itu semua juga sama rata ya. Betul. Semua keren dan vokalnya juga antara tiga-tiganya ya. Laki-laki yang perempuan terus yang barengan itu juga ada alok-aloknya tadi juga tertata dengan baik. Ya ini pertunjukan yang menarik. Apik, elok. Ya. Seneng joget. Boleh tadi sebetulnya sampai joget. Aku mau selenggut-lenggut terus. Oh, pra di soteng mesti. Oke. Pak Singgih, monggo. Ini excellent ini. Excellent. Excellent. Iya. Mau bilang gitu, cuman ya aku koreksi sedikit. Ini excellent. Gini. Masing-masing itu ada istilah marisannya Bu Uya, sangger atau murub ya. Dan ini dia main sedikit perut, indah. Kuat banget semua ya. Biola juga gitu, tone color, intonasi, presisi ya itu. Sehingga ini saya mengatakan excellent ya. Juga audionya juga, iya keren sekali. Ya bass lo oke tapi kita enjoy. Vokal nah, seimbang ya. Vokal bagus. Vokal bagus. Kendang well. Oke. Okay. Wis pokoke markotop ini. Mbak Rita. Ada? Mungkin enggak terlalu banyak saya tambahkan ya. Baik mereka ini dari segi apa? Posisinya juga semua terlihat dan musiknya juga semua sama kuat. Itu jarang-jarang sebenarnya kelompok seperti itu. Kemampuannya, improvisasinya juga. Saya paling senang tuh part ketika yang menonjol itu kecapi. Jadi ada sangat tiba-tiba suasana yang lain tapi kembali lagi dengan gaya mereka. Yeah. Yeah. Makasih. Mas Ivan ada? Top. Tiga huruf saja? Top P, okay. Ya, ini memang meningkat ya, jauh lebih baik dari tahun lalu. Keren. Lanjut, kita dari Bandung ke Jogja ada teman-teman Sri Kandi Jogja. Silakan. Purwo
sempat ini sirkandi cewek-cewek. Saya bisa merasakan mereka seperti ini bisa dipakai klip untuk promosi apa ya, alam Indonesia, ya kan? Sangat itu kesannya seperti klimaks itu untuk promosi wonderful Indonesia gitu-gitu. Yang paling mengganggu sebenarnya saya nggak tahu teman-teman terasa nggak ya, videonya kok goyang-goyang itu kayak mau pusing saya ngelihatnya. Pengambilan videonya seperti kebingungan ya, mungkin itu nggak dinilai sih ya. Nggak tahu, yang saya baru terasa benar kesalah. Tapi secara apa ya, kemampuan saya bangga sama cewek-cewek ini. Cukup apa ya, menarik semuanya punya kemampuan sambil main musik juga mengisi part-part vokal sehingga memperkuat penampilan mereka. Itu aja dari saya. Silakan. Kalau saya melihatnya kayak semacam kayak medley lagu Nusantara. Betul. Medley lagu Nusantara yang apa namanya kayak menampilkan dari daerah ini, tapi terjalinnya tuh masih kayak semacam hanya persembahan untuk daerah masing-masing. Tapi saya cukup appreciate dengan yang perempuan hebat main musik, itu perlu kita apresiasi. Dan ini apa balancingnya juga kadang-kadang terlalu tebal di suaranya jadi banter banget. Terus kadang-kadang musiknya juga, dan ditambah lagi tadi yang video itu benar kayak jadi tiba-tiba nge-zoom sendiri terus ke sana. Ya. Ya gitu. Tapi salut dengan perempuan yang mau berusaha, mau berinovasi. Yes, pokoknya jos juara. Salut dengan Sri Kandi ini. Potensi masa depan. Iya. Mas Gila. Mas Singgi. Ya, salut juga ya sebagai anak-anak cewek ya, emansipasi ini gender. Dia yang jelas itu spiritnya tinggi. Spirit tinggi itu, dan harapannya kalau ini terus itu berkembang anu baik ya. Oke, itu terus tadi tak lihat ini pas vokalnya ketutup dengan saron tuh bang tong tong, tak lihat saronnya, loh kok saronnya dicat itu loh, waduh itu kan nggak tahu ya, ini tone kualitasnya kan pasti kan terganggu, nanti master yang tahu. Terus ada kesan gini loh, kalau saya kalau dengan para teman-teman kalian ini, iki rada urung labu sithik, isih rada nutuk sithik itu loh, timbat itu loh, mungkin bagian-bagian anu ya yang forte-forte itu ya, mungkin kok over itu ya, nggak tahu, itu juga kedukung dengan pengaturan sound engineer, itu perlu dian lagi, perlu di apa ya, disermati lagi. Demikian Mas. Yeah. Bung Ivan silakan. Pada dasarnya sama aja, maksudnya kita apresiasi ada Sri Kandi dan semuanya apa ya, semuanya perempuan luar biasa sekali ya, dan masih muda juga dan ini menunjukkan tanda baik untuk tumbuh kembang musik budaya kita. Jadi ini sangat patut diapresiasi. Meskipun ada kesan midley, tapi ini adalah upaya yang terus berkembang. Ini kan suatu ya, upaya terus menerus gitu ya. Terima kasih Bung Van. Silakan Mas Gilang. Ya kalau saya sih mungkin kalau seandainya saya sedang mempromosikan Indonesia gitu, butuh sebuah lagu, mungkin saya ambil gitu. Oke. Okay. Ya, kalau seandainya saya membutuhkan lagu seperti itu. Apalagi tadi ada kameranya pas terakhir itu, kayaknya betul-betul kayaknya Indonesia gitu. Ini mau perkenalkan Indonesia. Jadi ya pertahankan aja musik kayak gini kan. Kadang-kadang ada yang suka memerlukan lagu-lagu iklan kayak terkesan memang kayaknya lagu musik untuk iklan gitu. Iklan Indonesia atau iklan daerah atau apa gitu. Siapa tahu memang mereka punya skillnya di situ. Betul. Gitu kan. Benar. Itu aja. Ya. Terima kasih. Kita ke Aceh ada Buram Langsa. Silakan.
Silakan Mas Gilang. Oh, aku ya. Iya. Saya betul, betul. Jadi di sini memang ingin memperlihatkan dari permainan si terbangnya ya. Betul. Si ya. Rebana itu kayak terkesan takut kalau sananya itu tidak diperlihatkan apa bermainnya canggih gitu. Jadi ada terkesan memang kayak di kayak dipasang-pasang gitu ya, di dalam komposisinya. Padahal karena di depannya ada udah bersenandung gitu. Tapi sebenarnya kalau ini tips aja ya buat kalian. Sebenarnya kalau seandainya kita bermain
temponya lambat itu bisa bermain dengan rapaihnya itu bisa double tempo, nggak apa-apa, itu bisa, jadi nggak akan terganggu, tapi dinamikanya mesti diatur sehingga akan terus ada benang merahnya gitu dari depan sampai belakang. Ini memang susah, terkesan dari depan ke belakangnya tuh jadi benang merahnya jadi nggak ada gitu, terputus-putus. Tapi memang dari senimannya, musisi-musisinya sih saya tahu kemampuannya mereka. Cuman mungkin mencari formula untuk supaya ada benang merahnya tuh nggak gampang memang. Cuma saat ini saya sedikit aja saya memberikan tips gitu untuk double tempo cepat tapi dinamikanya halus sehingga lagunya juga tidak akan terganggu gitu. Takutnya memang pas memperlihatkan main terbangnya jadi harus keras kayak nggak selalu harus begitu gitu. Istilahnya ada bisa ngerincik gitu, tapi bersenandung lagunya melankolis itu bisa enak. Benar-benar sepakat. Terima kasih Mas Gilang. Mbak Rita mungkin. Iya, saya kira usaha mereka untuk mencoba memasukkan Nusantara ke dalam Aceh gitu ya. Jadi selalu ganti-ganti ini. Cukup apik sih kalau menurut saya, ada unsur Melayu lagi yang dengan tepuk-tepuk tangan itu. Kemudian semuanya dibawa ke Aceh. Jadi mereka konsepnya begitu saya lihat. Berusaha menggabungkan semua terhadap apa yang menjadi ciri mereka. Gitu. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih Mbak Rita. Bung Ivan, disambung. Monggo. Yang lainnya hampir sama, tapi saya ingin komentar soal ada beatbox tadi sedikit ya. Ya, benar. Mungkin kurang perlu aja itu di situ ya. Okay. Karena cuma sebentar, tidak terlalu menonjol. Betul. Tidak perlu lah gitu ya. Mungkin next time kalau mau bikin lagi ini, mungkin ada part yang memang khusus, mungkin dia berdiri jadi kita semua tahu dia sedang melakukan itu. Ini seperti upaya coba-coba aja tuh, mungkin muncul waktu itu kita nggak tahu ya gitu. Okay. Ya, pasing ya. Cukup Mbak Indah, cukup yakin ya. Hari ini lengkap. Ada 8 peserta yang kita nilai dan berarti berakhir sudah sesi kedua dan akan kita lanjutkan besok pagi lagi. Terima kasih teman-teman semua dan nantikan masih ada sesi terakhir besok 30 September di jam yang sama, disiarkan secara langsung di YouTube Adsanti Foundation. Dan terima kasih Mas Gilang, Mbak Endah yang selalu ceria ya, Mbak Rita juga, Bung Ivan, Pak Singgih yang selalu semangat. Oke, salam Lentara. Dan teman-teman nanti bisa melihat secara keseluruhan, tentu saja yang belum melihat yang sesi pertama juga bisa diulang. Saya kira demikian dari saya, cukup sekian. Salam. Bareng dong. Ya, salam Lentara.